kawan TV sedang bersiaran di Akademi Bomba Wakafta Kupai Marang Terengganu. Pada pagi ini, saya ingin menemu ramah Tuan Inspektor Nur Azura binti Abdul Ghaffar dari siasatan, dari bahagian siasatan dan penguat kuasa IPD Marang, Trafik IPD Marang. Puan, pada pendapat Puan, adakah masalah disiplin murid-murid sekarang membimbangkan? Okey, pada pendapat saya, masalah disiplin di tingkat pelajar sekolah rendah sangat membimbangkanlah sekarang, sebab apabila kita melihat dari segi globalisasi sekarang dan masalah-masalah yang ada sekarang, kita dapati kecenderungan berlakunya masalah-masalah disiplin bermula pada sekolah rendah. Ya? Maksudnya dia adalah terikat dengan gaya hidup bebas, masalah-masalah di luar yang dibawa ke sekolah. Jadi bagi saya masalah ini perlu dibendung di peringkat sekolah. Cikgu dan semua pelajar kena main peranan dalam sekolah masing-masing, dan mereka perlu melihat betapa pentingnya disiplin di sekolah. Jadi masalah-masalah macam seperti masalah disiplin konten sekolah, gangsterisme, vandalisme, so kita kena terani ini daripada dalam sekolah. Sekolah rendah lah yang main peranan penting, yang mana tanggungjawab guru-guru dan tanggungjawab semua pelajar-pelajar sekolah, pengawas sekolah, semua sekali. Dan kita tahu bahawa pasal masa sebelum ini, kita kena tanganinya bersama-sama. Jadi dengan cara macam mana? Dengan cara kebijaksanaan sekolah masing-masing. Sama ada nak buat program ataupun memberi kesedaran kepada pelajar supaya pelajar itu berubah. Supaya mereka tidak terlibatkan diri dalam kejadian yang tidak sihat. Lah. Kita dah bagi contoh saya macam banyak-banyak kes mencuri, mencuri ataupun di luar bidang melibatkan kesan-kesan jenayah. Kita nak bagi kita nak biar pelajar tu tidak langsung terlibat dalam perkara macam ini. Bagaimanakah cara terbaik sebagai seorang pengawas untuk menangani masalah disiplin murid-murid sekarang? Cara terbaik untuk mengenali masalah disiplin sekolah, baru-baru ini kita ada melancarkan satu program Jom ke Sekolah. Selain daripada Jom ke Sekolah tu, kita ada keluarkan satu arahan kepada semua pelajar supaya setiap sekolah dibekalkan dengan peti aduan. Lah. Peti aduan tu adalah bertujuan dia untuk apabila pelajar-pelajar ada masalah yang tidak dapat disuarakan ataupun tidak berani untuk memberitahu cikgu atau ibu bapa, dia boleh tulis dia dalam kertas atau borang yang disediakan dan masukkan ke dalam peti tersebut untuk kita tahu masalah-masalah yang terdapat. Jadi cara dia, antara cara satu cara adalah cara dalam peti aduan. Lah. Saya daripada itu, sebagai ketua, sebagai pengawas sekolah, sebagai wakil kepada cikgu, mereka-mereka ini yang dilantik sebagai pengawas sekolah adalah orang yang dipertanggungjawab oleh cikgu. Mereka ni adalah role model mata dan telinga cikgu supaya mereka membantu kawan-kawan dia untuk menangani masalah. Jadi seorang pemimpin tu kita tahu lah, seorang pengawas ni dia dengan ciri-ciri kepimpinan yang dia ada, dia boleh membantu kawan-kawan dia yang ada masalah di sekolah. Terima kasih Puan kerana sudi menemukan untuk video pengalaman pada pagi ini. Sama-sama.